Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Wah, Kak Evan sampai keasikan nih belajar gerakan dasar tarian. Sampai nggak sadar kalau kalian udah ada di sini, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Pada sehat semua, kan? Kak Evan lagi punya hobi baru nih, yaitu belajar gerakan dasar tarian daerah. Seperti ini. Gerakan ini namanya gerakan ngiting. Gerakan tarian ini biasa ditemui di gerakan tarian Surakarta dan Yogyakarta. Seru kan? Ini baru tarian daerah yang berasal dari Pulau Jawa. Bagaimana dengan tarian yang berasal dari daerah asalmu? Kalian pasti sering dengar kan, bahwa Indonesia itu punya banyak beragaman suku, ras, etnis, dan agama. Inilah yang membuat Indonesia kaya akan budaya yang bernilai seni tinggi. Selain bentuk seni tari, ada juga adat istiadat, upacara adat, arsitektur, hingga yang mau Kak Evan bahas hari ini salah satunya adalah seni pahat. Apa sih seni pahat itu? Untuk menjawabnya, Kak Evan akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu suku di Papua yang terkenal dengan seni pahatnya, yaitu suku Kamoro. Penasaran? Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu yuk untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah teman-teman, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Dan ingat untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Ayo membaca. Sebelum kita membaca, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah itu, jawab pertanyaan berikut ya. 1. Menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? 2. Berasal dari suku apakah mereka? 3. Berasal dari pulau manakah mereka? Agar kalian bisa menjawab pertanyaan tadi, yuk kita simak bacaan tentang suku Kamoro berikut ini. Seekor buaya terbujur di atas papan datar memanjang. Orang-orang berpakaian adat akar rumbia dan bermahkota bulu burung itu menggerubunginya. Jarak mereka tak lebih dari sedepa dengan sang buaya. Beruntung, buaya itu bukan buaya sungguhan. Itu adalah salah satu karya seni pahat suku Kamoro. Masyarakat adat suku Kamoro yang lebih suka dipanggil Mumuikawe ini tinggal di pesisir pantai Laut Arafuru, Kabupaten Mimika, Papua. Setiap pahatan yang mereka hasilkan memiliki makna yang sakral. Selain buaya, para pemahat yang disebut Maramawe itu menghasilkan berbagai karya seni mulai dari binatang, patung orang, tifa, senjata berburu, gendang, dan yang paling sakral topeng roh. Mereka bahkan mengukir sampan dengan makna tertentu. Berbagai motif seni pahat suku ini merupakan hasil penafsiran dan imajinasi terhadap alam sekitar tempat tinggal mereka. Motif atau corak pada seni ukir suku ini didasarkan pada sejarah, mitologi, maupun pengalaman masa lalu. Mitologi yang diceritakan lewat dongeng itu ditafsirkan menggunakan alat ukir spesial.
banget sih seni pahat suku Kamoro itu. Aku jadi pengen tahu lebih banyak. Dari tadi kamu nyimak juga ya? Iya dong kak, aku kan seneng belajar. Eh iya, ini teh dan biskuit untuk kakak biar kakak makin semangat berceritanya. Tahu aja adik kesayangan kakak, kok tumben sih? Tapi jangan malah keasikan makan kak, lanjutin dong ceritanya. Iya. Alat ukir spesial itu didapatkan secara turun-temurun. Ini karena setiap garis keturunan para pemahat memiliki motif khas ukiran masing-masing. Motif ukir tersebut tidak boleh ditiru oleh garis keturunan lain karena berhubungan dengan marga yang ada di suku Kamoro. Mereka percaya, mencontek hasil karya marga lainnya akan menuai bencana. Tak heran, keahlian mengukir ini hanya diturunkan kepada anak laki-laki dari marga yang sama. Seni tradisional yang dihasilkan juga dipercaya sebagai penghubung dengan para leluhur. Setiap karya seni pahat menjadi perlengkapan berbagai upacara adat. Salah satu upacara adat yang mereka gelar bernama upacara Karapau. Karapau adalah upacara adat pendewasaan anak-anak pengukir yang dianggap telah siap meneruskan seni ukir leluhurnya. Setiap seniman yang hendak membuat sebuah karya pun selalu mengadakan ritual tertentu. Ritual ini diadakan untuk mendapatkan persetujuan dan perlindungan leluhur. Hasil karya seni ukir yang mempesona itu membuat kearifan lokal dari suku Kamoro menjadi banyak dikenal di dunia. Karya ukir suku ini telah tersebar di beberapa negara, seperti Meksiko, Belanda, Brazil, dan negara-negara lainnya. Wah, menarik sekali ya kak, suku Kamoro dan keseniannya. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ke Papua, biar kita bisa lihat langsung. Semoga ya, Kak Evan juga berharap begitu. Nah teman-teman, setelah mendengar cerita tadi, coba jawab pertanyaan berikut ini ya. 1. Informasi apa yang kamu tangkap dari 2 paragraf awal teks bacaan tersebut? 2. Dari manakah mereka mendapatkan inspirasi saat akan memahat berdasarkan informasi dalam bacaan tersebut? 3. Menurutmu, mengapa karya ukir suku Kamoro diminati dan tersebar di berbagai negara di dunia? Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Kalau Sherin gimana? Apa yang bisa kamu ambil dari cerita tentang suku Kamoro tadi? Yang pasti aku lebih bangga kak dengan Indonesia yang kaya akan seni-seninya. Betul sekali. Kak Evan sekarang mengajak kamu dan teman-teman yang ada di rumah untuk menuliskan betapa kayanya kesenian yang ada di negeri ini. Kamu mau kan? Mau. Aku ambil buku tulis dulu ya kak. Nah teman-teman yang ada di rumah, yuk siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Bacaan berjudul Seni Pahat Suku Kamoro, Kearifan Lokal Yang Mendunia, memberimu informasi tentang sebuah proses di balik karya ukir atau pahat bernilai tinggi. Sekarang, ayo coba gambarkan seni ukir, motif kain, tenun, atau batik dari daerahmu sendiri. Kemudian, tuliskan cerita di balik gambar tersebut dalam 1 paragraf. Tentu saja, kamu boleh berdiskusi dengan orang tua atau walimu di rumah. Untuk contohnya, perhatikan lembar jawaban berikut ini. Motif Megamendung adalah karya seni batik Kotaku. Kalian bisa melanjutkan kalimat tersebut. Tulis jawaban di buku kerjamu sendiri ya. Ayo semangat! Kalau sudah, jangan lupa ceritakan hasil tulisan kalian ke keluarga kalian ya. Sekarang, saatnya bertemu dengan Profesor Kata. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Depa. Depa adalah ukuran sepanjang kedua belah tangan mentepang dari ujung jari tengah tangan kiri sampai ke ujung jari tengah kanan. Atau 4 hasta 6 kaki. Tifa. Tifa adalah
gendang kecil dari Indonesia bagian timur. Mitologi. Mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Marga. Marga adalah kelompok kekerabatan. Seniman. Seniman adalah orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni seperti pelukis, penyair, penyanyi, dan sebagainya. Ritual. Ritual adalah tindakan seremonial. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Ayo berlatih. Hai Iqbal. Hai. Main yuk. Mau sih, tapi sekarang aku lagi belajar. Tenang aja, mainnya sambil belajar kok. Dania, coba kamu perlihatkan dulu permainannya ke Iqbal. Wah, sepertinya permainan Dania, Iqbal, dan Butet akan sangat mengasihkan nih. Teman-teman yang di rumah bisa ikutan juga main kok. Ayo cari 10 kosakata dan istilah-istilah terkait teks seni pahat suku Kamoro dalam rangkaian huruf acak berikut ini. Ah, aku menemukan satu kata, seniman. Aku juga deh, Pak. Wah, aku juga mau dong temukan satu. Oh, aku tahu. Ritual bukan Kak Evan. Aku menemukan kata lain lagi, mitologi. Wah, aku nemu satu lagi. Aku nemu dua lagi. Aku nemu 10-10-nya. Nah, teman-teman, apakah kalian juga sudah menemukan semua kata yang ada di sana? Ayo bantu Iqbal dan kawan-kawannya untuk menemukan 6 kata yang masih tersisa. Selamat bersenang-senang. Main sambil belajar bersama teman-teman. Tapi sekarang aku jadi lapar nih, Kak. Ya udah, kita masak dulu yuk. Tapi sambil kita menyiapkan bahan makanannya, Kak Evan mau ajak teman-teman di rumah untuk mempelajari konsep matematika yang satu ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, agama, dan bahasa. Walaupun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut penelitian yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bahasa daerah di Indonesia yang telah diidentifikasi dan divalidasi sebanyak 718 bahasa dari 2.560 daerah pengamatan. Banyak sekali bukan? Berikut ini adalah banyaknya bahasa daerah perwilayah di Indonesia. Bagian lingkaran yang berwarna-warni disebut juring, dan mewakili banyaknya bahasa daerah di setiap wilayah. Makin luas juringnya, maka akan semakin banyak pula datanya. Nah, teman-teman, sambil melihat diagram, coba kalian bantu jawab pertanyaan berikut. 1. Wilayah manakah yang menggunakan bahasa daerah paling banyak? Benar sekali, wilayah Papua menggunakan bahasa daerah yang paling banyak. Lalu, jika diagram lingkaran ini kita perhatikan dengan baik, maka akan kita temukan bahwa bagian lingkaran yang mewakili banyaknya bahasa daerah di Papua lebih dari setengah lingkaran. Apa artinya ini? Aku bantu jawab, boleh kan Kak Evan? Boleh sekali. Artinya banyaknya bahasa daerah yang digunakan di wilayah Papua lebih dari 50% dari total bahasa daerah di Indonesia yang telah diidentifikasi. Ya, benar sekali. Dari 718 jenis bahasa daerah yang berhasil diidentifikasi
dan divalidasi di seluruh Indonesia. 428 jenis bahasa daerah digunakan oleh masyarakat Papua. Ternyata belajar diagram lingkaran sangat bermanfaat kan? Teman-teman bisa tidak menemukan manfaat yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Sementara kami memasak untuk makan siang, teman-teman lihat tugas berikutnya yuk. Ayo mencoba! Teman-teman, selain kekayaan ragam bahasa daerah, Indonesia juga memiliki ragam kebudayaan yang lain, yaitu Festival Kebudayaan Daerah. Di daerah Madura ada festival yang sangat terkenal, yaitu Karapan Sapi. Karapan Sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Madura, Jawa Timur. Fahri, Farhan, dan Rian akan menonton acara Festival Karapan Sapi yang diadakan di daerah sekitar rumah mereka. Berikut adalah peta lokasi festival. Skala yang kita gunakan di sini adalah 1 berbanding 50.000. Sekarang, ayo kita cari jarak sebenarnya dengan mengukur jarak pada peta ini. Kita ukur, jarak rumah Fahri dengan lokasi festival pada peta adalah 3 cm. Jarak rumah Farhan dengan lokasi festival pada peta adalah 1 cm ditambah 2 cm sama dengan 3 cm. B. Jarak rumah Rian dengan lokasi festival pada peta adalah 1 cm ditambah 2 cm sama dengan 3 cm. Selanjutnya, masih ingat arti kata skala 1 banding 50.000? Ya, jika kita kaitkan dengan jarak dan peta, maka skala 1 banding 50.000 berarti jarak 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Sekarang, ayo cari jarak sebenarnya rumah Fahri, Farhan, dan Rian dengan lokasi Festival Karapan Sapi. Karena jarak rumah Fahri, Farhan, dan Rian ke lokasi festival pada peta mempunyai ukuran yang sama, yaitu 3 cm, maka kita bisa hitung jarak sebenarnya rumah mereka masing-masing ke lokasi festival. Yaitu, jarak pada peta sama dengan 3 cm, jarak sebenarnya sama dengan 3 cm dikali 50.000, sama dengan 150.000 cm, sama dengan 1,5 km. Jadi, jarak sebenarnya rumah Fahri, Farhan, dan Rian masing-masing ke lokasi festival sama dengan 1,5 km. Kak, belajar matematika itu seru ya. Tak terasa, tahu-tahu masakannya sudah matang. Iya, betul sekali, Kaira. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau kita menyukai untuk mempelajarinya, pasti waktu cepat berlalu. Nah, nih, Kak Evan kasih sayuran hijau yang banyak buat kamu. Biar konsentrasi saat berhitungnya bertambah. Ah, makasih ya, Kak. Aku sudah lapar sekali. Jangan lupa berdoa dulu dong. Ah, iya, lupa. Gimana masakan Kak Evan? Enak kan? Teman-teman kelas 5, jangan lupa makan siang juga ya. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, kemarin kan kita sudah mencoba mencari gambar-gambar pendukung buat infografis kita. Nah, sekarang kita mulai siapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan yuk. Di sini, Kak Evan sudah siapkan kardus berukuran besar atau kertas manila. Pulpen dan pensil. Pewarna, bisa spidol atau cat air atau krayon. Lalu, gambar-gambar yang sudah di-print.
Kak Evan juga berikan daftar bahan-bahan yang diperlukan ya. Silakan catat di buku kalian. Refleksi. Setelah tadi kita belajar banyak hal, sekarang waktunya kita merefleksi pelajaran hari ini. Kita memulai pelajaran lewat gerakan tari yang Kak Evan peragakan. Kemudian kita juga belajar mengenal seni pahat di suku Kamora di Papua. Kita juga belajar kata baruku bersama Profesor Kata, antara lain kata depa, tifa, dan mitologi. Oh iya, kita belajar juga tentang diagram lingkaran, serta berlatih dengan soal skala pada peta. Banyak juga ya yang kita pelajari hari ini. Kera, kamu tahu tidak budaya Indonesia memiliki keunikan? Apa itu, Kak? Yaitu permainan sweet. Kak Evan menantang Kera untuk bermain sweet. Bagi siapa yang kalah, dia akan cuci piring. Ayo, siapa takut? Yah, kalau begini terus susah cari pemenangnya. Ya udah, berarti kita seri. Artinya kita harus cuci piring secara bersama. Nanti dulu, Kak Evan mau tanya nih, Kera seneng gak pelajaran hari ini? Seneng sih, tapi ujung-ujungnya disuruh cuci piring. Kalau teman-teman di rumah gimana? Apakah senang juga? Bingung? Atau kesal seperti Kera? Kalau Kak Evan sih pastinya seneng dong. Sekarang Kak Evan dan Kera pamit undur diri ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Ayo, cuci piring. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.